Sebab tu tuan-tuan masa hidup, apa yang tuan-tuan nak dalam hidup ni? Nak apa tuan-tuan? Kena ada ni. Nanti ada perancangan. Kita hidup tak ada perancangan. Aku lepas pencen tak tahu nak buat apa. Memang tak tahu nak buat apa. Aku pencen, aku nak belajar ilmu. Ini dia nama hijrah. Ilmu kena belajar. Amalan kena tambah. Sia-sia sambut hijrah. Tapi ada apa perancangan? Nanti ada perancangan. Nampak? Amir bin Fuhairah bawa kambing. Bila bawa dia tutup. Bila tutup, tuan-tuan ingat tak? Hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Hari Ahad itulah Nabi diberitahu oleh Abdullah bin Abu Bakar. Clear, dia kata. Ketika nak kata clear tu, puak-puak Quraisy naik. Naik-naik Allah SWT beri bantuan kepada Nabi dengan menghantar apa? Dua binatang yang cukup hebat. Nama apa? Merpati dan Al-Ankabut. Lebah. Lebah-lebah. Lebah-lebah buat sarang, merpati turis bertelur. Kalau tuan-tuan tengok Jabal Nur ni tuan-tuan, saya tak pernah naik lah. Ada orang kata kalau buat macam ni, nampak orang di dalam. Nampak, tapi mereka tak perlu diberi idea. Tak turun. Maka Abdullah kata, sekarang boleh clear. Mereka turun. Mereka turun tuan-tuan, ketika itulah dinanti oleh seorang nama Abdullah bin Uraiqit. Abdullah bin Uraiqit. Siapa Abdullah ni? Abdullah ni bukan Abdullah Khairi. Abdullah bin Uraiqit ni ialah seorang Quraisy yang tidak Islam. Tetapi dia pakar dalam tunjuk jalan. Nampak? Nabi menggunakan orang yang bukan Islam yang berjinak dengan Islam. Kita boleh guna orang yang bukan Islam yang jinak dengan Islam. Tapi orang Islam yang tak suka dengan Islam, kita kena tentang. Tapi bukan tentang dengan senjata. Wahai penduduk Malaysia, gunakan kekuatan ekonomi yang kita ada. Orang sekarang ni tuan-tuan, hina agama kita cukup senang. Kita duk hina dah. Kita kata dah Nabi Isa macam-macam. Sebab Nabi Isa tu Nabi kita. Dia tak pernah hina. Tapi orang sanggup hina Nabi Muhammad berzina dengan budak. Kahwin dengan budak umur 9 tahun. Nabi Muhammad ni kata macam-macam. Kita apa yang kita tak ada? Kan? Kita relax ya. Bang, ingat. Nabi gunakan Abdullah bin Uraiqit untuk tunjuk jalan. Bukan Islam. Kita. Ingat umat Islam ada 22 juta di Malaysia ni. 22 juta. Orang bukan Islam, 9 juta ya. 9 juta. Apa kita nak buat? Wahai yang duduk Taman Medan, buka minda kita. Tolonglah beli tuan-tuan produk orang Islam. Sebab apa? Tuan-tuan beli produk orang Islam ni, dia berniaga. Dia akan datang masjid, dia bubuh juga dalam tabung masjid. Dia keluar juga zakat. Ni kita orang Melayu kita ni, kalau buka kedai, kita ada doa. Buka kedai tak lama, mampu heru. Nak bagi mampu ya. Bang, buka minda, support produk orang Islam. BMF. Buy Muslim first. Beli bang. Kalau ekonomi kita naik orang Islam, Nabi hijrah tuan-tuan, mula-mula dia buat apa? Dia bina masjid. Yang kedua dia buat apa? Dia buat pasar. Dia buat pasar ekonomi orang Islam supaya tak dikuasai oleh Yahudi. Buat pasar orang Islam. Kita sekarang ni kena bangun bang, kuasai tuan-tuan, lama dah kita duk sabar. Tak apa beli. Kan?